Untuk mendorong perpustakaan di daerah serta penguatan budaya literasi melalui program perpustakaan berbasis inklusi sosial, tahun 2019 ini, 5 kelurahan di Kota Sukabumi kembali mendapatkan bantuan berupa 5 unit komputer dari Perpustakaan Nasional RI. Penyerahan bantuan diteruskan langsung oleh Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi di Oprum Setda Kota Sukabumi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sukabumi Nike Siti Rahayu mengatakan, tahun ini dari 8 kelurahan yang diajukan, Kota Sukabumi bisa mendapatkan 5 unit komputer. Sementara 5 kelurahan penerima bantuan masing-masing Cibereum Hilir, Baros, Sindang Palai, Karamat, dan Gunung Puyuh. Sehingga total perpustakaan kelurahan yang sudah memiliki fasilitas ini sebanyak 11 kelurahan. Kami sudah mendapatkan kembali penambahan program perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Jadi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial ini yang perpustakaan yang bertransformasi, asalnya perpustakaan hanya untuk mencari ilmu, membaca, meminjam, tapi sekarang perpustakaan harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui literasi informasi. Nanti masyarakat itu dapat menimba ilmu minimal untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sementara Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan, perpustakaan bertransformasi menjadi inklusi sosial ini tidak mudah. Namun jika berkomitmen, bisa dapat mengubah masyarakat menjadi lebih sejahtera dalam kehidupannya. Setelah perpustakaan bertransformasi menjadi inklusi sosial, ya perpustakaan ini mempunyai tugas untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, apakah masyarakat ataupun anggota perpustakaan itu. Jadi tugas utamanya adalah bagaimana masyarakat dan warga itu menjadi lebih berdaya. Nah, tadi bantuan yang diberikan kepada beberapa perpustakaan kelurahan, harapan kami mampu meningkatkan dari sisi perekonomian dari warga masyarakat yang ada di kelurahan tersebut. Wali Kota menambahkan ketika bertransformasi menjadi inklusi sosial, maka perpustakaan tidak hanya dijadikan sarana membaca dan mencari literatur, melainkan perpustakaan menjadi tempat peningkatan kesejahteraan masyarakat.